TNI Polri, NKRI, Lembaga Negeri, NKRI. Pengamanan KTT ASEAN ke-43, di mana ini bagian dari upaya untuk melaksanakan pengamanan terhadap peran besar Indonesia. Kegiatan ini tentunya menjadi event yang sangat penting, yang harus sukses, harus aman, harus lancar, sehingga Indonesia menjadi negara yang dipandang oleh dunia internasional. Laksanakan secara bergotong royong, dan saya yakin kami semuanya bisa bersatu, tidak ego sektoral, demi bangsa dan negara. Saya yakin semuanya dapat kita laksanakan sesuai seperti waktu-waktu yang lalu pernah kita laksanakan di sana. Dan yang paling utama, soliditas dan sinergitas seluruh kementerian lembaga yang terlibat, termasuk utamanya TNI Polri, menjadi kunci agar penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 ini betul-betul bisa berjalan dengan lancar, aman, dan sukses.